Halo guys, kali ini gue akan kasih share-share 3 tempat rahasia atau 3 tempat persembunyian yang bagus di PUBG Mobile. Oke, langsung ke videonya. Number 1. Ya teman-teman, lokasi pertama ada di sekitaran Rozok atau lebih tepat dikenal dengan Kota Air ya teman-teman. Di sini ada tempat persembunyian yang paling bagus banget, apalagi untuk kalian untuk nge-push rank ya. Jadi tempat lokasinya tuh di sini ya teman-teman. Kalian harus lari, lalu kalian tengkurap ya, tengkurap apa namanya, cacing gaming ya. Jadi tuh kalian nggak bisa diketahui orang gitu. Kalian bisa sembunyi di sini tanpa darah kalian habis. Kalau kalian mau kembali, tinggal tekan berdiri lagi, lompat. Jadi kalian bisa gitu. Di sini tidak bisa, cuma lokasinya tuh yang di sini teman-teman. Ya sudah teman-teman. Apakah buat teman-teman lihat kita atau tidak ya? Lihat radar kita dulu. Oke, kita ke sana bro. Nah di sini kita tidak bisa menembak ini ya, senjata ya. Sedangkan bro saya tidak lihat kita bro. Lihat bro. Oh no no no. Ya enggak kan. Jadi ini tempat persembunyian paling aman bro. Oke, cukup sekian di tempat terakhir. Jadi kita ke tempat kedua aja. Number 2. Lokasi kedua bertepatan di bawah Pochinki maupun di samping school ya teman-teman. Jadi rumahnya tuh di bagian sini. Kalian bisa parkir mobil seperti di layar kalian ya. Dan pintunya ditutup ke belakang ya. Ini lokasinya begini. Jadi kalian bisa manjat seperti ini ya teman-teman. Oh, kalian tuh bisa itu sembunyi gini. Jadi kalian bisa tembak di atas. Jadi kalau musuhnya ada di atas, jadi kalian bisa main bak selayaknya seperti cheater ya. Jadi kalian tuh juga bisa naik ke atas gitu. What the fuck? Kalau kalian nggak bisa apa? Nggak bisa turun, jadi kalian tutup saja pintunya. Nanti kalian turun itu dan mobilnya maju. Oke, kita coba lagi, kita coba naik ya dengan cara yang sama. Oke, kita akan coba naik. Oke ya, langsung naik bang. Begitu saja cara kedua di lokasi ini. Kita lanjut cara ketiga. Number 3. Ya lokasi ketiga ada di Nopo ya teman-teman. Jadi tempat persembunyiannya tuh ada di atas pos ini ya teman-teman. Jadi gua kasih tunjuk arah naiknya di mana. Kalian naik, tinggal naik ke pos kamling ini. Pos kamling. Waduh. Kalian tinggal naik aja. Kalian lompat di sini, kalian bisa sembunyi dari penjahat-penjahat penjahat musuh-musuh ya teman, dengan cara tiarap. Atau kalau kalian mau ngecil ya kalian berdiri dulu. Oke, cukup sekian.